puti nga ho yung pakiramdam ko eh. Salah satu film Filipin jadul yang pernah dirilis tahun 2003 silam masih menjadi perhatian bagi para penonton setia dimanapun berada. Kisah seorang istri yang menjalin hubungan dengan pria lain akibat suaminya lemah. Tak usah berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita cantik yang diperankan oleh salah satu artis seksi Filipin bernama Katya Santos alias Elin. Ketika itu, waktu menyambutnya agar bergegas pergi kerja sebagai penjaga gardu tol. Sebelum berangkat, ia harus menyiapkan makan malam sang suami tercinta yang akan pulang kerja sebagai supir pabrik bernama Orly. Jadi mereka ini kadang tidak pernah sama, sebab kadang Elin malam berangkat kerja sedangkan suaminya baru pulang kerja. Namanya hidup di kota, biasa mereka lakukan seperti itu hanya demi mencari sesuap nasi. Sebab hidup di kota Manila sangat keras, bro. Elin, gusmo? Wala ka talaga, pare. Ketika itu Elin bertemu dengan teman lamanya bernama Claire, yang saat itu melintas di gardu tol yang ia jaga. Tentu saja karena tak bisa berlama-lama, mereka hanya say hello menanyakan kabar dan kondisinya berdua. Sebab si Claire udah sukses berbeda jauh dibanding si Elin. Trabaho? Oh ano, kumusta ka na? May asawa ka na ba? Thank you, see you. Ketika itu Orly kedatangan adik perempuannya yang bernama Lumen. Ia mengeluhkan kondisi ibu mereka yang kini sedang mengalami sakit alias tidak bisa melihat sama sekali. Sehingga ia memohon sama Orly agar abangnya itu mau mengurus ibu mereka di rumahnya. Sebab kalau ibunya di rumahnya, ia sulit mau kerja ataupun cari makan. Tetapi Orly terus memberikan semangat kepada adik perempuannya agar tetap ia yang mengurus ibu mereka. Saat sedang jaga gardu tol, Elin digoda sama seorang pria playboy bernama Miguel. Awalnya Elin bersikap cuek, karena baginya udah biasa diperlakukan sama pengemudi ketika tugas malam. Sehingga pertemuan keduanya masih biasa saja, tanpa ada keberlanjutannya. Saat baru pulang bekerja, Elin ketika itu langsung mau diajak main lato-lato sama suaminya yang ketika itu baru selesai mandi, karena mau berangkat kerja. Sebab saat itu kesakneannya muncul tiba-tiba saat melihat istrinya. Sementara Elin yang saat itu kurang mood sama Orly, ia hanya bisa pasrah. Tetapi setengah main, Orly menyudahinya karena lemah kalau belum nonton dulu film begituan. Sehingga kehidupan permainan lato-lato keduanya terasa hambar dan kurang menjanjikan bagi Elin. Scene lainnya menampilkan Miguel, pria yang pernah menggoda Elin saat di gardu tol kemarin. Ternyata Miguel ini kerja sebagai mandor proyek bangunan pemerintah yang dipercayai oleh bos mereka bernama Vivian. Karena Miguel bisa kerja di proyek ini dengan jabatan yang bagus, karena ia diwajibkan sama Vivian harus mau kalau diajak main lato-lato. Betul saja ketika siang itu semua pekerja disuruh makan siang ke bawah, si bos pun mengajaknya main lato-lato. Karena Miguel ini seorang pria yang serba mau, ia pun dengan senang hati melayaninya dengan sebaik mungkin. Elin menerima kedatangan adiknya Orly, yaitu si Lumen yang kebetulan sambil membawa mamanya untuk tinggal bersama Elin dan Orly. Sebagai menantu yang baik hati, ia pun menerima mertuanya dengan senang hati. Tanpa diminta si Lumen pun Elin menerimanya secara terbuka, karena sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Bahkan si Elin mau memberi uang sama adik iparnya itu untuk bekalnya nanti. Tapi justru si Orly yang tahu kalau mamanya tinggal bersama mereka merasa keberatan. Padahal ia sudah menyuruh adiknya agar si Lumen yang mengurus mamanya. Sebab kalau mamanya ada di rumah, mereka gak bakal bebas mau ngapain aja,
sehingga si Orly jadi marah dan merasa kesal. Saan ka pupunta? Di bibili ng putang inang folding bed. Hindi ka na nahintay. Grabe ho kasi yung traffic sa sukat eh. Malalanta na ata itong fortune plant ko. Kahit anong gawin kong delay. Besok malamnya, Miguel kembali melancarkan godaannya kepada Elin agar istri orang ini bisa diajaknya jalan. Memang dasar Miguel yang seorang playboy tak patah cara untuk melakukan bagaimana bisa mendapatkan si Elin. Ia pun menggenggam tangannya Elin sehingga bikin Elin sedikit malu-malu tapi mau. Karena udah lama ia tak pernah merasakan bagaimana singkong goreng yang enak. Tidak. Usaha Miguel tak berhenti sampai di situ karena besok malamnya ia sengaja melewati gardu tol yang dijaga sama Elin lagi. Dan ia pun melancarkan godaannya lebih agresif, berharap kalau si Elin bisa luluh di tangannya. Hi, Elin, finally. Nice to meet you, Elin. Kini Elin mulai memikirkan si pria itu karena Elin berpikir kapan lagi bisa menikmati singkong muda. Sebab pria itu sudah memberikan angin segar kepada Elin. Kini keputusan tergantung sama Elin apakah mau makan singkong goreng yang lebih mudah, ataukah tetap bertahan dengan singkong lapuk yang lebih empuk. Besoknya kembali si Miguel menjumpai Elin, dan kali ini ia mengajaknya untuk jalan-jalan dan sekedar makan-makan berduaan. Meskipun Elin tak secara langsung mengiyakan ajakan si Brondong ini, tapi dengan gelagatnya Elin mulai tertarik dengan Miguel karena ia mencium aroma singkong muda yang masih keras. Meron ba na susu, no? Sepulang kerja, maka Elin langsung menemui Miguel di tempat yang udah dijanjikan semalam. Sejak itu mereka mulai kenal lebih jauh dan melakukan penjajakan. Meskipun di dalam perbincangannya, Elin mengaku kalau dirinya sudah punya suami di rumah tapi singkong gorengnya sudah lapuk, sehingga ia mau mencoba makan singkong goreng yang lebih keras. Tapi gak masalah bagi Miguel meskipun sudah bersuami menurutnya, kalau kue donat semuanya pasti sama rasanya. Kung meron tayong chance na maging magkaibigan. Sementara Orly yang berada di rumah menanti kepulangan sang istri cantik sambil menahan rasa saknenya. Sebab tidak biasanya udah jam 8 belum juga pulang. Sehingga dalam benak Orly, ia curiga jangan-jangan istrinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kung meron tayong chance na maging magkaibigan. Elaine? Oh, kakain ka na. Mabilis nang tumaluluto. Maka malam harinya selepas si Orly baru pulang kerja, ia menanyakan kenapa tadi pagi Elin pulangnya telat. Elin beralasan kalau tadi pagi, ia terjebak kemacetan di jalan makanya, ia sedikit telat pulang ke rumah. Elin mulai berbohong sama suaminya, padahal ia habis jalan sama singkong muda. Alam mo naman traffic si expressway pag Lunes, diba? Besok paginya sepulang kerja, Elin langsung diajak sama si Orly untuk main lato-lato sambil menonton video Upin Ipin. Karena memang Orly baru bisa berdiri tegak menantang kalau sambil nonton video. Sementara si Elin yang lagi gak ada rasa, ia sempat menolak sehingga Orly tetap memaksa dan sampai terdengar mertuanya yang baru bangun tidur. Elin kembali janjian ketemuan sama Miguel dan berharap kalau kali ini ia bisa merasakan singkong muda yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ternyata benar kalau si Miguel ini membawa Elin ke tempat yang sepi dan hanya mereka berdua saja yang ada di situ. Miguel langsung mengeksekusinya di atas kap mobilnya sendiri. Sejak merasakan singkong yang lebih muda, sikapnya Elin kini makin cuek sama suaminya. Bahkan ia selalu tidak pedulikan si Orly setiap pulang bekerja meskipun suaminya mau minta jatah fakir. Sementara selepas pulang kerja Elin yang udah ketagihan singkong muda, kini ia lebih sering menghabiskan waktunya bersama si Miguel dan melakukan begituan di dalam mobilnya. Sebab baru ini, Elin merasakan perhatian dan kasih sayang sekaligus enaknya singkong goreng buatan Miguel. Pinigilan ko mga pangarap ko nung makilala ko si Orly. Saat si Orly dan Elin menghadiri acara reunian anak-anak SMA Elin dulu,
Tak sengaja dan bukan direncanakan Ellen melihat si Miguel di acara itu. Pria itu langsung mengajak Ellen agar menemuinya ke toilet gedung. Sehingga Ellen permisi sama suaminya agar mau ke toilet sebentar. Padahal Ellen mau ngasih vitamin S ke Miguel. Tanpa berlama-lama, dan karena situasi dan kondisi memungkinkan mereka langsung main lato-lato. Sementara suaminya si Orly menunggunya di luar udah lama Ellen juga belum keluar. Orly pun masuk ke dalam toilet pria dan mendengar ada suara erangan dari dalam WC, ia mau mencek ke dalam. Yang ia kira kalau pria di dalam WC itu sedang kesakitan, padahal Ellen sama Miguel sedang asik main lato-lato. Setelah selesai, Ellen lalu merapikan rambutnya agar tidak ketahuan suaminya kalau ia habis main lato-lato. Ellen masih merasakan singkong muda yang baru dimakannya terasa kenyang di perut Ellen dan terasa di tenggorokan. Oh, ini plano. Kayo, kung titingin kayo, tumingin na lang kayo. Ellen bergegas mau menemui Miguel kembali karena ia rindu sudah mau makan singkong mudanya. Sehingga ia pamitan sama mertuanya kalau hari ini ia mau ke mall main sama temannya. Sehingga penampilannya Ellen membuat semua penghuni rumah susun pada terpana. Padahal ia mau menemui si Miguel, karena udah janjian hari itu untuk minta jatah. Saat baru pulang mereka berdua mengalami pertengkaran karena Orly tak terima, kalau kini Ellen semakin bebas keluar rumah. Ellen pun memberontak karena ia merasa kalau Orly tak bisa mengatur hidupnya sendiri. Apalagi Orly sudah tidak bisa membuat singkong gorengnya lebih keras dan awet. Tapi siapa disangka besoknya Miguel memberanikan diri ke rumahnya Ellen. Saking udah gak tahannya mau makan kue serabi, ia langsung mengajak Ellen main lato-lato di kontrakan Ellen. Sementara suaminya saat itu sedang bekerja, dan hanya ada mertuanya yang tak bisa melihat. Meskipun tak bisa melihat namun mertuanya tahu dan mendengar suara mereka berdua yang sedang merasakan panasnya cuaca di dalam rumah berdua saat suami tak ada. Bahkan si Miguel mengajak Ellen ke rumahnya dan membelikan baju baru untuk Ellen. Sehingga di dalam rumahnya, Miguel dan Ellen lebih luasa untuk main lato-lato tapi siapa sangka ternyata Miguel mempunyai niat jahat, yaitu ia merekam setiap adegan yang mereka lakukan untuk dibuatkan kaset videonya dengan tujuan komersil. Sayangnya bukan hanya si Ellen yang menjadi korbannya Miguel, bahkan pacar temannya sendiri ikut jadi korban pria playboy ini. Karena pacarnya si Roy ini ikut direkam saat main lato-lato sama Miguel. Karena Roy mendapatkan kaset video yang isinya rekaman pacarnya Roy dan Miguel lagi main lato-lato. Orly meminta maaf sama Ellen dan ia berjanji akan merubah sikapnya terhadap Ellen. Tapi Ellen berjanji akan berlaku dan bersikap seperti istri sendiri. Kalau ia sama-sama untuk berubah agar rumah tangga mereka berdua menjadi harmonis lagi. Ellen pun menjumpai Miguel dan memintanya agar hubungan mereka dihentikan sampai sini aja. Sebab ia takut kalau suaminya tahu hubungan mereka berdua dan bisa berbahaya. Miguel yang bersikeras untuk tetap menjalin hubungan sama Ellen ia belum mau dan masih berharap kalau mereka berdua masih bisa bertemu. Tetapi musibah mulai muncul ketika Miguel menyuruh orangnya mengirimkan video dirinya dan Ellen ke rumah mereka. Kalau kaset video itu pesanan suaminya si Orly sehingga tujuannya agar Orly tahu kalau di dalam video itu adalah istrinya sendiri. Ia pun mengantarkannya sama Ellen kalau pesanan ini milik suaminya. Saat Ellen mau menonton kaset video itu, keburu datang tetangganya mengantarkan makanan ke rumahnya Ellen sehingga tak jadi ditonton. Lalu suaminya pun pulang dan langsung disambut sama Ellen. Kebetulan di saat malam itu hujan sedang turun sehingga keduanya sama-sama merasakan kesaknean. Orly mengajak Ellen untuk main lato-lato di saat itu juga. Sambil melihat video yang barusan dikirim Miguel ternyata dilihat sama Orly sehingga Orly kaget dan tahu kalau ternyata istrinya sudah menjadi bintang film gituan. Karena si Orly punya sakit jantung, ia pun langsung meninggal dunia. Atas kematian suaminya itu, Ellen memutuskan untuk membalaskan dendamnya, hingga akhirnya si Miguel meninggal dunia, akibat ulahnya Ellen yang merasa dikerjai. Film pun selesai.